Bang. Halo guys, welcome back to my channel guys. Hari ini kami minum Majesty sambil romantik gitu. Sambil kami minum Majesty di sini. Hari ini saya mau tes panggang ayam guys. Dorom kita orang sudah bikin untuk panggang ayam guys. Apapun kita pergi cari ayam dulu di sana. Desa. Nah, kau lagi bikin? No, kecil ayam deh. Siapa ya? Kita tes saja, bukan mau kecil-kecil ayam. Kok tidak boleh dia punya anu lagi, oh? Dia punya besi-besi bikin cucuk. Oh, kita pergi ke lembong sana. Ya, apa-apapun kita pergi desa dulu. Hey, bagus kau packing di sini, ya Allah. Oke, guys, kita pergi beli itu ayam di sini, desa. Pasar Segar Desa Fresh Mart guys. Oh nalah. Yang 17 tinggi. Few moments later. Guys, kamu tahu kan ya apa kakalong makan nih sekarang? Sedapnya. Kakak dulu apa? Tapi lambat mau tunggu jawaban dong. Ini kakalong begitu. Tidak salah. Komen di bawah. Siapa ini? Siapa ya? Lambat mau tahu. Oh, betul. Kasih tahu lah. Ini nampak macam Maruku. Maruku. Tapi sebenarnya adalah peria bersalut telur masin, ternyata telur masin sedap gila, tapi harga dia mahal, 35 ringgit botol kecil ya. Nasib baik lah free dia bayar. Sambil itu kita mau pergi cari besi bikin sangkut leher. Ini mana? Kedai bapak kita punya jiran-jiran. Jom. One eternity. Hari ini kita mau masak, bukan masak lah, kita mau panggang ayam. Kita main masuk-masuk cak bahan dia. Wah, ayam. Terus kita mau try kita punya tempat panggang yang baru. Bikin. Baru bikin. Kita punya atuk baru bikin. Homemade. Masuk ayam kita guna satu ekor. Nih. Kita sudah cuci ini ya, sudah cuci. Ini serai. Serai, oke? Serai itu apa nih? Ini lada putih, kita guna Maggi cukup rasa. Ini nama dia Swallow Flower. Ini barang baik nih guys. Lepas itu kita nih, kita punya halia yang kita tumbuk. Nanti kita mau lumur di sini. Oh, halia semper bawang putih pula. Iya, kita tumbuk-tumbuk ya. Oke. Kita cucuk dia. Cucuk-cucuk. Supaya rempah dia dan anu cepat masak. Tapi kalau kamu tidak cucuk pun tidak apa juga. Sebab kan kita punya tempat panggang ini very the terbaik one. Oke. Nanti kita tengok. Kita punya atuk buat. Siapa yang iklan sekejap. Siapa yang mau macam tu boleh PM, boleh komen di bawah. Sebab kami boleh buat juga. Atau kami buat juga, Okay, murah saja. Boleh harga di harga. Boleh bincang, okay? Okay, lepas tu kita letak ni, kita lumurkan di badan tu ayam lah. Yak. Yaki. Tangan kita so cuci, don't worry. Kita mau makan sendiri juga lah. Oke, kita kasih lumur dia. Ya. Kita kasih ambil di sana deh. Jelek lah. Kita kasih rehat deh sedikit. Jelek lah ayam tuh. Kita pasti kita ambil
Maggie sugar press, rasa Maggie. Oke, boleh. Terus kita boleh letak sesuka hati kita lah. Kita mau dia masin kah, dia apa kah? Di kaki dia, di tangan dia. Di dalam dia pun kita mau. Tadi cakap mukanya. Terus kita letak mie, lada putih, ataupun letak sesuka hati lah. Tapi saya rasa ini tidak. Mami, pedas nanti. Oh, mau letak juga deh, cakap. Kita ini kulit-kulit aja. Kerja. Rambut apa? Rambut unicorn. Guys, yang penting rambut unicorn baru dapat gaji lah. Hei, ada kan emang anak? Ya lah, jadi boleh lah buat. Oke, kita letak deh macam ini, kita lumur kan, kita urut-urut deh sikit. Terus kita ambil nih, kita satu sudu. Dia sedikit keras, so kita simpan jadi di peti sejo. Tapi it's never mind. Macam ni lah. Actually dia ni lembut bah sebenarnya ni, tapi haha lucu. Benda ni sebenarnya yang bikin crispy dia punya kulit tu. Orang bilang lah, siapa pun tahu. Orang cakap, siapa pun ikut. Halo, nanti ada ngamuk masuk. Oke, okay, yang lastly dia punya yang di bawah nih, yang bekas-bekas kita lumur tuh kita kasih masuk di sini. Oke, kita kasih masuk di sini. Masuk aja, dapat. Kita tidak mau membazir. Don't worry, tangan ini memang bersih, halal untuk Kak Long dan family. Jelek. Kak Long dan family makan lah. Oke. Okay. Kita letak di dalam supaya rasa dia lebih menyerap. Yes, anak. Oke, anak, nanti, oke? Pas mandi. Oke. Lastly, nih. Lemon grass. Orang kampung bilang serai. Kita masuk sini. Masuk aja gini. Kau masuk aja. Kita enggak perlu ikat dia kan ini begini. Iya. Turut dia punya tangan. Ini kita guna nih jari ya. Pas itu kita perap dia dalam peti sejuk. Jari. Kita mau pergi tukar gas. Kita punya gas sudah habis. Baru kita tukar kemarin, kita tukar lagi hari ini. Sebabnya dari pagi gas tidak berhenti-henti digunakan. Dia pun penat sudah. Jadi kita mau ganti dia yang baru. Ikut. Ih, udah kena. Harus luar kan jelas. Tidak mau. Kita simpan dalam etisi. Okay. A few moments later. Kita cucuk deh macam ni. Kita angkat. Ah, pernah lah dia yang. Cinta okey je. Kalau dia berubah, jatuh. Dah. Okay lah, masak juga di bawah. Ini yang baru kita bikin tadi guys. Homemade, punya oven. Mana nih? Sebelah mana? Mana aja? Di tanah, oh. Hmm? Tanah. Babi makan babi, kan? Iya lah, orang pun makan orang, apalagi babi. Hmm.
Nah juga. Ayo kita tutup dia. Kita tunggu selama 45 menit begitu. Later. Okay guys, step kedua kita kita sapu-sapu dia honey guys. View honey. Wah, supaya nampak dia berkilat-kilat. Wow, meledak guys, meledak. Ndak puri. Wah, tuh dia, tuh dia. Mau apa bang? Kasih kici api lama. Baru cantik. Ay, kena mata atuk mah. Oh, yo don macam-macam apa? Ayo, putih lo kan nak. Untuk aku atuk. Okay, review mi. Dibuat dia punya garam. Nah, dia. Ambil tu amoi taruh garam. Ya, itu lah yang susah buat dia begini. Tapi dah beli bukan mata. Macam tu dah masak. Itu tukang putung punya tu. Kakak mau tu leher dia macam mana? Wih, kulit dia macam yang digadai ya kan? Si kita hani abang taruh ini. Alah. Masih nadi. Tu ada garam dia. Tu ada kita punya limau. Ada biji yang lagi. Itu anak-anak lapar. Kalau kicap sih. Mana mau tunggu dulu. Kicap mana? Jadi kicap apa itu? Oh, this is the future.